Ada 1 tahun lagi di New York, jadinya aku udah menyelesaikan 2 semester, tinggal 2 semester lagi. Setelah di sana, sebenarnya sih pengen lihat kesempatan apa yang terbuka. Sekarang kan build dulu lah ya, build network, terus juga karena ini juga field baru buat aku belajarnya kebijakan publik, public administration, di bidang energi dan lingkungan. Terus jadinya sekarang menimba ilmu dulu sih, nanti kedepannya kalau untuk ditanyain soal dunia entertainment, pastinya maunya sih terus berkiprah di dunia entertainment. Karena emang aku dari kecil udah di dunia entertainment. Bahkan aneh kalau rasanya aku nggak nyanyi atau nggak syuting atau nggak bikin konten apalah gitu tuh rasanya aneh gitu. Pasti bakalan terus berkarya lah di dunia entertainment. Tapi selain itu juga aku ada angan-angan yang lain juga sih. Dan kita lihat nanti deh yang tercapai seperti apa. Iya sih, pengennya sih setelah kuliah, walaupun menggiurkan ya, di sana aku kan juga dapat, kalau international student di Amerika kita dapat kesempatan 1 tahun kerja di sana, dapat visa. Tapi belum tahu ya nanti rezekinya seperti apa. Tapi kalau sekarang sih plannya langsung pulang.